Saya ucapkan terima kasih kehadiran rekan-rekan media yang kebetulan siang ini ada di kantor saya. Saya selaku mengatasnamakan selaku mantan kuasa hukum dari Sintiara Alona, yang pada saat itu kantor hukum saya ini diminta atau ditunjuk oleh Sintiara Alona sebagai kuasa hukumnya. Dan pada saat itu kami dengan tim sudah melakukan secara benar, secara fakta hukum dan sesuai dengan aturan hukum, sehingga pada saat kami di perjalanan kami menangani perkara, Alona ini meminta kepada saya dan tim untuk waktu itu dia dan asistennya itu yang asistennya dia yang ditunjuk oleh dia meminta ke saya karena rumah yang ada di salah satu rumahnya itu akan disita oleh Bank Fama. Nanti saya juga akan memberikan bukti-buktinya. Nah, saya di sini sebagai seorang kuasa hukum dari dia berdasarkan surat kuasa yang diberikan ke dia, otomatis saya ada sedikit beban tanggung jawab, sehingga apa yang dia minta bantuan kepada saya untuk mengamankan barang-barang karena itu akan disita oleh Bank Fama. Tapi kami sebagai orang hukum, kami harus jelas dulu. Pada saat itu kami meminta dasar kami untuk mengosongkan. Dasar yang kami pegang adalah surat dari Bank Fama yang di situ menunjukkan untuk segera dikosongkan. Ya, mungkin bisa saya tunjukkan. Jadi saya menunjukkan ini surat kuasa saya, ya, yang di sini menunjukkan Sintiara Alona memberikan kuasa kepada kantor hukum, yang pada waktu itu saya menunjuk saya sendiri, Fitrianti Dian Ratnawati SH, Melani Dian Ristianti, Jaka Iswet SH. Setelah surat kuasa ini kami jalankan, kami selaku lawyer, kami juga sesuai dengan kode etik. Kami menjalankan sesuai koridor hukum yang kami sedang tangani. Setelah semua itu berjalan, di tengah-tengah Alona dan asistennya yang bernama Emma, dia meminta tolong kepada saya, bahkan memohon kepada saya untuk mengosongkan segera rumah yang ada di salah satu rumah. Mungkin nanti rekan-rekan media bisa saya ini, saya juga lupa ini rumah. Nah, saya sebagai seorang lawyer dan tim tidak serta-merta saya menghina profesi saya yang saya dituduh mencuri. Ya, di sini sebelum saya melakukan perintah yang Sintiara Alona dan Emma asistennya dia meminta bantuan kepada tim saya di sini meminta dulu dasarnya apa. Dan kami diberikan ini surat dari Bank Fama untuk segera mengosongkan rumah tersebut karena mau dilelang. Dengan dasar ini saya melangkah ke sana bersama tim, yang pada saat itu asisten yang ditunjuk Emma itu juga saya tidak mau kalau dalam keadaan sendiri. Jadi ada Emma, dan pada saat saya mengamankan itu barang, semua juga dibebankan kepada kantor hukum kami. Artinya kami sebetulnya kemanusiaan. Secara kemanusiaan saya membantu klien saya. Dan pada saat saya mengeluarkan barang pun itu bukan serta-merta seperti yang disampaikan adalah saya mencuri. Saya di sini juga sebagai orang hukum, saya tidak mungkin
tidak mungkin saya merendahkan diri saya dengan mencuri. Mungkin rekan-rekan nanti bisa saya tunjukkan barang-barang itu masih di sini, tidak berubah tempat. Dan pada saat saya, kami dan tim mengeluarkan barang-barang itu juga ada tanda terima dari asistennya, si Emma. Nah, dengan yang disampaikan Alona, saya merasa satu, profesi saya sudah dicemarkan. Karena saya pun sempat, ketika pemberitaan, saya sempat meminta bukti apa yang mau diberikan kepada saya, Kak, dengan tuduhan bahwa saya dan tim ini ada pencurian. Yang kedua, Sintiara Alona memberikan mandat kepada saya dan tim, khususnya kantor hukum saya, ini untuk menjualkan satu unit kos-kosan. Yang pada saat itu, saya sebagai lawyer, saya sebagai kuasa hukum, kembali lagi ke kemanusiaan. Saya tidak berharap apa-apa dari penjualan itu. Saya tidak menginginkan apa-apa. Jadi saya hanya kemanusiaan sekali lagi. Dan di sini saya juga melalui prosedur hukum. Karena saya ini diminta, tim diminta untuk menjualkan dan mengamanahkan untuk keuangannya, saya juga meminta dia membuatkan kuasa menjual. Kuasa jual. Ini kami tunjukkan, ini kuasa jual dari kami. Paham. Ya. Setelah rumah ini pun juga pembelinya bukan dari kami dan tim, tapi dari Alona. Yang Alona sudah pernah menawarkan ke salah satu di beliau, kebetulan salah satu yang bekerja di kejaksaan, pengadilan tinggi, saya lupa waktu itu. Nah, kami dihubungin, kantor hukum kami dihubungin oleh beliau, pembeli, bahwa Alona sudah ada bukti WA, kami juga ada buktinya, kami bisa menunjukkan semua itu. Yang itu harganya pun sudah deal. Nah, ketika ada masukan seperti itu kepada kami, kami pun melangkah juga sesuai dengan fakta hukum. Kami menghubungi Alona, pada saat itu Alona masih di dalam penjara. Kebetulan rekan saya menghubungi, mendatangi Alona dengan menceritakan bahwa ada pembeli yang itu sudah di referensi Alona, sehingga lah deal di angka 900 juta. Oke. Dan angka 900 juta itu sesuai dengan perintah Alona, itu ada untuk pembayaran-pembayaran, dan itu sudah kami lakukan, ya. Sisanya dengan kuasa Alona, sisanya harap di transfer ke ibu kandungnya dia, Sulasi. Sisa dari semuanya itu pemotongan dan ini semua kami punya bukti adalah 400 juta. Kami sudah transferkan kepada ibu Sulasi. Kalau seandainya seperti pemberitaan kami di sini dituduhkan yang ini ada penggelapan dan sebagainya, saya jujur, awalnya saya menganggap bahwa saya memiliki bukti. Tapi karena ini sudah masuk dan membuat resah saya, nama baik saya, profesi saya. Kebetulan saya juga ada di komunitas Pajero Indonesia Family. Dan kebetulan saya adalah ketua di situ. Karena pemberitaan ini sudah mengganggu profesi saya, maka di sini saya baru akan melangkah ke hukum. Dan mungkin rekan-rekan juga satu lagi, ketika semua barang-barang itu semua sudah kami jual laporan, dan di sini Alona, mungkin nanti rekan-rekan bisa lihat, Alona memberikan
kuasa kepada ibunya untuk mengambil. Di sini ada sertifikat yang dititipkan kami. Ada AJB dan ada barang-barang yang dituliskan di sini. Ya. Beserta sisa uang yang sudah kami transfer. Tapi ketika Alona keluar dari penjara, ya, yang saya anggap dia licik, harusnya dia menemui kantor hukum saya, menyelesaikan apa yang masih ada semua kewajiban Alona kepada kami. Tapi dia baik pun dia hanya mengambil sertifikat. Di sini ada tanda tangan Alona, ada tanda tangan tim kami. Kalau seandainya kantor hukum kami mau berbuat jahat, mungkin barang-barang yang tidak berarti buat kami dan sampai saat ini mengganggu mengganggu tempat kami yang harusnya ini bisa dipakai untuk karyawan-karyawan saya, ini dipenuhi dengan barang dia. Ini adalah nilai kerugian saya, Bu, juga. Dan dia memberikan surat kuasa untuk mengambil. Sampai detik ini tidak ada barang-barang yang diambil ke dia sesuai surat kuasa ini. Padahal kami sudah memberikan waktu. Sampai pada saat pengacara yang terakhir, Wariono SH datang ke kantor saya, dia, saya sudah bilang, tolong diambil sesuai dengan kuasa ini. Tapi dia datang hanya mengambil HP yang dititipkan kepada saya. Saya sudah sampaikan ada bukti-bukti. Anda sebagai kuasa hukum, paling tidak saya sebagai kuasa mantan kuasa hukum yang lama, saya ini serah terima kepada kuasa hukum yang baru. Dengan apa? Dengan memberikan petunjuk kepada beliau, tolong segera diambil barang-barang yang ada di saya. Tapi sampai detik ini tidak ada muncul baik hidung Alona maupun kuasa hukumnya. Bahkan saya sudah bilang ada handphone satu lagi yang masih ada di saya sampai saat ini. Mungkin nanti saya juga akan tunjukkan. Nah, sampai detik ini saya juga tidak tahu apa sebetulnya niat mereka, khususnya Alona di sini. Saya merasa resah ketika ini sudah mengganggu profesi saya, mengganggu nama baik saya, keluarga saya. Yang dituduhkan saya mencuri. Bahkan saya pun bilang kepada kuasa hukum yang baru, tolong saya minta Anda membuktikan kepada saya bahwa kantor hukum saya di sini adalah manajer partnernya adalah saya dengan tim. Yang ini disampaikan Alona bahwa ada pencurian penggelapan. Tapi sampai saat ini saya bilang, di sini kami punya bukti. Saya minta buktinya di sana, tidak bisa memberikan kepada kami. Sampai saya merasa resah dan sekarang saya akan melangkah ke hukum. Saya akan melakukan upaya hukum dan saya mengundang kepada rekan-rekan media untuk saya klarifikasi, tapi berdasarkan data. Saya sebagai lawyer, saya sebagai kantor hukum, saya hanya bersih tegak dan dengan data. Saya tidak mau, kami orang-orang hukum ini selalu menegakkan bahwa kami harus ada bukti, saksi, dan fakta. Kami tidak berani melangkah itu. Makanya sekarang saya mengundang teman-teman di sini. Saya selain saya menunjukkan fakta, saya juga menunjukkan data dan bukti. Nah, karena di sini saya merasa saya nama baik saya sudah sangat
terganggu, baik profesi dengan teman-teman, semua bertanya-tanya kebenaran ini. Padahal sebetulnya saya sudah berkali-kali meminta kepada kuasa hukumnya yang namanya Waryono Esa, tolong diselesaikan, tolong barang-barang diambil. Dia bilang tidak ada amanah dari Alona. Nah, di sini saya merasa yang dirugikan. Mohon maaf teman-teman media, barang-barang di sini hampir setahun. Space yang saya pakai itu adalah ruangan dari manajer saya di kantor hukum saya. Kalau saya di sini mau hanya untuk merendahkan saya, dianggap mencuri, dianggap dengan saya harus mempertaruhkan saya sebagai lawyer, mungkin di sini yang saya tidak bisa terima. Jadi pada prinsipnya di sini, selain itu, saya juga akan nanti menunjukkan kepada teman-teman media bahwa barang-barang itu sesuai dengan ada di sini. Yang dianggap dia mungkin ini ratusan juta, miliaran, saya nggak tahu. Tapi kalau menurut saya tidak ada artinya. Jadi sangatlah saya sebagai seorang lawyer yang saya juga penanganin kasus, bukan kasus kecil-kecil juga, alangkah rendahnya dengan seorang Alona yang tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia sampaikan kepada saya. Saya tidak lari, kantor hukum saya tidak berpindah. Kalau dia punya etikat baik, dia bisa datang ke Polda Metro Jaya untuk melaporkan saya. Kenapa dia tidak bisa datang ke kantor hukum saya? Tapi buat saya di sini, sekali lagi teman-teman media, kalau saya di sini apapun bentuknya, saya punya bukti, saya punya fakta, saya punya saksi, punya data. Jadi buat saya percaya sampai detik ini pun saya yakin kita semua orang-orang hukum tidak serta merta mengikutin apa yang disampaikan Alona. Karena apa? Karena saya sendiri, dia tidak bisa membuktikan kepada saya bahwa yang disebut saya mencuri, saya membuat penggelapan dan sebagainya. Tapi di sini teman-teman mungkin lihat bahwa saya di sini memiliki data. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan.